Ketika saya dari Padangan, Kak, mau menuju Pasar Plaza, perut terasa lapar, saya berhenti sejenak di depannya Indomaret Bun Kelapa. Di sini ada bubur ayam khas Pemalang, by Bang Sirun. Oke, kita akan mereviewnya, Kak, bersama-sama. Ini dibelikan cakwe, kemudian ini kedelai goreng, lalu ini dibelikan ayam. Ayamnya cukup banyak ya, Kak. Dan ini daun bawang. Terakhir dibelikan bawang goreng. Wah, banyak sekali ya, Kak, racikannya. Terasa menggiurkan. Dan terakhir ini, Kak, ada mangkok satu diberikan kerupuk. Di depan situ ya, Bu, Plaza itu. Apa enggak? Pasar. Pasar, beras. Iya, masih pindah sana di Cekpe itu. Mas Boy. Oh, di situ? Iya, sekarang di situ. Soalnya sana parkirnya susah. Yes. Dan info yang saya dapat, Kak, ketika ngobrol sama penjualnya, bubur Bang Sirun ini mempunyai dua cabang. Yang satu di Ngareng, depannya potong rambut Mas Boy, yang satunya lagi di sini. Oke, lanjut, kita akan mereviewnya bersama-sama, Kak. Ketika kalian makan di tempat, tampilannya seperti ini. Kaldu ayamnya dipisah, dan ini saya tuangkan secukupnya. Lalu kecap, kecapnya ini merek Bangau, dan ini saya tambahkan sambal, sambalnya sedengan saja. Kemudian ini saya campurkan merata, agar terasa mix ketika kita mengunyahnya nanti, Kak. Kalau kalian, kalau makan bubur gimana ya, suka dicampur apa tidak ya? Oke, bismillah, saya cobanya. Setelah saya makan dan saya rasa-rasakan perbedaannya antara bubur ayam Pemalang dan juga Bumi, untuk tekstur buburnya itu hampir sama. Dan untuk racikan toppingnya ini lebih banyak menurut saya loh, Kak. Untuk kuahnya itu lebih kental, lebih nendang. Rate saya dari angka 1 sampai 10 ini saya nilai 8,5. Dari bahan-bahannya cukup berkualitas dan rasanya cukup enak, porsinya juga banyak, kenyang.